Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di area Musola Nurul Aldila di Ciamis, Jawa Barat. Oke teman-teman, di sini banyak sekali ya bunga-bunga yang sedang bermunculan, yang sedang mekar, dan sudah ada yang ini ya, karena bunga-bunganya pas di musim bulan hujan sudah tumbuh. Tuh, cantik-cantik sekali juga bunga-bunganya di area Musola Nurul Aldila. Ya teman-teman, nih sudah berada di Ciamis, makam Nike Ardila nih teman-teman ya. Jalannya juga sangat lancar juga. Nih ya, kita kesini makam Nike Ardila. Jadi di sini ada gapuranya ya teman-teman tuh. Kita lewat ke sini nih, terus sampai ke sana ya teman-teman, jauh. Sampai sana ya teman-teman nih. Sampai ke sana. Teman, ini jalan mau ke arah makam Nike Ardila ya teman-teman nih. Ya, kita menaiki. Kita sudah kelihatan ya gapuranya. Ya, nih teman-teman. Sudah terlihat nih. Ini. Tuh. Awas, Meng. Meng setia ya. Inilah tempat peristirahatan terakhir rumah Nike Ardila. Itu musola Nurul Ardilanya. Ini kita berada di Musola Nurul Ardila ya teman-teman, situasinya pas hujan tuh. Ini patung Nike Ardila ya teman-teman. Dan di sini area musola tuh. Kalau di Tasik tadi sudah hujan ya, sebelum saya ke sini hujan. Ini adalah makam umum ya teman-teman, dan ini adalah makam keluarga dari almarhumah Nike Ardila. Jalannya sudah bagus, sudah rapi. Jadi ini ya, pengendara juga lebih nyaman naik ke atas. Dan ini tata tertib dari ziarah ya teman-teman. Oh, pas hujan nih teman-teman. Nah, tata tertibnya. Oh. Mas Gondrong, ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Ya,
Nih teman-teman, saya di sini bersama Mas Kudrong. Mas, apa kabare? Tuh, api. Di Tasik mah hujan tadi pas kesini, pas di sini mah nggak begitu hujan di Ciamis ya. Kita mau ini ya teman-teman, ke jarak makam ke api lah. Mega lagi doa. Ini cuacanya udah mau hujannya di Ciamis, tadi di Tasik udah besar hujannya. Nih, ini sekeliling tembok dari area makam Nike Ardila. Dan teman-teman, di sini adalah makam keluarga Raden Gandar Kartaprata ya, Imbanagara nih. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa berziarah ke makam almarhumah Nike Ardila, mudah-mudahan suatu saat bisa ya, teman-teman. Ini sudah sangat rapi, sudah dikeramik. Tempatnya sangat bersih. Berkat Agus juga bersama Mas Gondrong ya, teman-teman yang rajin bersih-bersih. Ini adalah almarhumah Nike Ardila, teman-teman. Nih, didoakan semoga amal ibadahnya terima sisi Allah, dipasuknya surganya Allah. Dan yang sebelah sana almarhumah papi, almarhum papi ya, teman-teman. Ini tadi sudah berdoa, dan ini juga almarhum mami. Ini baru nih. Nih, baru direnovasi ya, teman-teman. Dan ini sekelilingnya, di sekitarnya sangat terjaga sekali ya kebersihannya. Tiap hari ada saja yang berziarah ke makam Nike Ardila. Nih. Ini adalah makam masih keluarga dari almarhumah Nike Ardila. Ya, sampai sini ya, teman-teman nih. Nike, walau sudah tiada, tapi karya juga kebaikannya insya Allah menjadi teladan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman nih, sekitar patung Nike Ardila sudah tumbuh bunga-bunga, apalagi pas musim penghujan ya teman-teman. Tuh sebelah sana juga banyak kembang-kembangnya. Memang sudah masuk bulan hujan, ada mawar juga, dan yang lainnya ini mawar nih. Tuh, kembang-kembangnya cantik ya teman-teman. Nih. Yuk Mas, kita ke mana, ke sana? Kembangnya tuh mau petik. Mana? Kembang siapa dipetik? Ules yang ngambek. Oh, buat di makamnya Mas. Ini Mas, ini makamnya, ini makam umum ya.
ya Cidudu ya teman-teman, maka umum. Jadi ini di sini ada jalan, di sini juga masih penduduk ya, ada penduduk ke sana jalan. Yang di sini makamnya neneknya Ardila, Ibu Uti ya, sebelah sana jalannya ke sana. Ah, Agus ah. Si Agus karena gue bersih wae. Hai Mas Gondrong. Masjid Nur Ardila. Oh iya nya. Kemang-kemangnya udah numbuh. Sekarang mah. Tuh. Kemana Mas ini teh? Hah? Oh iya, baragusnya, kembangnya tuh di udah ada yang ngasih ini, ngasih saran supaya di area pas masuk ke Nika Ardila ada kembang, cina Mas. Mas, wah sarannya harus disarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas di sini tiap hari ada aja yang ziarah ke makam almarhumah Nika Ardila? Ada aja ya, alhamdulillah ya. Jadi Nika Ardila patutan ya untuk dikenang, tapi banyak juga prestasinya, alhamdulillah. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah, juga dosanya diampuni. Amin, rabbal alamin. Begitu juga dengan almarhumah mami, juga almarhumah papi, diterima segala amal ibadahnya. Tuh di suasana di sini. Mendung, tapi di Tasik hujan. Tadi sebelum kesini pas hujan, tak Mas, beda ya, beda-beda tuh. Ini juga basah. Dar si Belang. Oh, si Belang mah cewek gitu. Kucingnya gemuk-gemuk. Dari nama sholat. Si Agus. Cakar kemarin. Ya. Mas Gondro, Agus, si Abah. Nih, lihat nih area musolanya bersih ya teman-teman. Dari jalannya juga gak ada sampah. Bersih. Berkata Agus juga Mas Gondro. Nih, ini area musolanya. Tuh. Ya. Oh itu kucingnya kucing baru Mas, kucingnya oh gitu, kucing-kucingnya pada datang. Nah ini masih di area musola. Tadi mah di Tasik hujan gede ah tuh, tinggal ibar rasa kan beda. Di Ciamis mah baru hujan ya dikit. Oh, nih Agus lagi bersih-bersih, rajin bersih-bersih. Jadi ini teman-teman suka Agus bersih-bersih di sini, jadi tambah rapi ya. Semoga Agus ya, juga Mas Kondong sehat selalu, banyak rezekinya. Ini di sini untuk pembangunan dari yayasan Nika Ardila. Nih tanahnya, waktu itu sudah diletakkan batu pertama di mana tempat jagong teh. Tanam jagung. Oh, mana? Nah, di situ naranya bukan di kebun. Itu di kebun. Oh, di kebun ada. Oh, kebun ada. 1500 pohon. Dari mana benihnya gaya? Wes mantep euy. Nya. Paling ini 2 bulan 3 bulan deh ya. Jagung mah soalnya kan lebaran. Iya. Ya, teman-teman, ini juga Nika Ardila Nitih Wanci. Tuh, ada tulisannya mengandung arti ya, teman-teman. Dan di sini juga ada bunga-bunga nih cantik yang sudah ini tumbuh di area musola Nika Ardila. Juga ada sampo, ada yang lainnya, juga ada kembang-kembang nih. Tuh, sudah bermunculan. Apalagi sudah musim
hujan teman-teman ya. Area sangat luas sekali ya teman-teman nih. Kembang-kembangnya sudah bermunculan. Teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan berguna, khususnya buat kita semua informasi tentang almarhumah Nike Ardila. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga panjang umur dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, cepatlah subscribe agar YouTube saya bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.